Halo semua, balik lagi di channel gue di video kali ini. Ini gue mau review gitar ya. Gitar Fender Telecaster Mexico. Bodinya relik ini ya. Buluk-buluk gini dah pokoknya gitarnya. Ini made in Mexico tahun 2003, maple neck. Warnanya seperti ini, buluk-buluk kayak begini. Kusam ya. Kusam banget ya Bang Andi. Iya, kusam nih. Kalau yang gak kusam kayak gimana Bang? Oh iya, kalau gak kusam itu kayak badan gua nih sekarang lebih cerahan gak ya? Wah banget. Cerahan ya Bang? Kayak apa Bang? Nah, jadi temen-temen nih, kalau mau kulitnya cerah kayak gua nih, asik kan? Lo wajib banget cobain ya. Cobain Scarlett. Lu wajib banget cobain Scarlett. Sekarang gua walaupun cowok nih tapi wajib banget tetap ngejaga kulit biar enggak buluk dan lebih cerah, lebih fresh biar tampil di kamera gini lebih segar kelihatannya kan. Jadi gua pakai produk Scarlett. Gua pakai dari body scrubnya nih. Ini Romansa body scrub. Gua pakai seriusan, gua pakai. Jadi ini enggak cuma di video doang, tapi gue pakai nih buktinya. Dan ini asik banget, nggak terlalu kasar di kulit. Jadi buat sebelum mandi, biasanya gue pakai sebelum mandi, gue pakai ini di kulit gue. Contohnya seperti ini ya. Kita cobain aja nih. Wanginya gimana Bang? Wangi wanita-wanita apa El? Wangi wanita-wanita kuningan. Pokoknya ini wangi banget. Dan sekarang semenjak gue pakai produk Scarlett, gue udah jarang banget pakai parfum karena udah wangi men. Buat apa lagi pakai parfum? Jadi dia pakainya gini, simple banget. Lo tinggal kasih ke kulit lo, lo gosok-gosok aja, gosok-gosok. Ntar daki-daki lo keluar pasti. Jadi badan lo akan lebih bersih dan lebih segar. Yang pasti lebih segar sih. Kalau menurut gue ya, pas gue pakai lebih segar dan nggak sakit men. Biasa kalau lo pakai scrub kan agak sakit ya di kulit ya, ini nggak sakit. Aman, aman banget dipakai buat cewek ataupun cowok. Aman, aman sekali menurut gua, aman sekali. Dan biasanya setelah gua pakai scrub ini, gua langsung mandi. Gua mandi juga pakai sabun. Sabunnya itu dari Scarlett juga, ada Pomegranate. Jadi Pomegranate itu kalau kita pakai sabunnya ini nih, dia ada bulir-bulirnya gitu. Jadi asoy, asoy banget men. Dan wanginya itu, wangi apa Bang Adi nih? Cewek kuningan. Cewek kuningan banget wanginya men. Jadi nggak cewek-cewek, cewek-cewek bocil-bocil yang bawa matahari. Ini wangi cewek kuningan men. Dan ini seger banget setelah pakai body scrubnya. Kita mandi pakai sabun dari Pomegranate ini, langsung berasa banget. Kulit kita berasa seger banget. Dan terakhir. Gue juga pakai setelah ini ya, setelah pakai sabun dari Scarlett itu gue pakai ini nih, lotion, body lotion dari Freshy. Jadi dia juga asik banget. Biasa kalau lo pakai lotion yang pencetan kayak gini kan suka kepencet-pencet nih. Kalau dia ada kayak locknya gitu, jadi kalau di sini kekunci, kalau di sini bisa ngencrit. Yang crot langsung crot ya kalau kita putar gitu. Dan ini wanginya wangi apa Bang Adi? Cewek kuningan Bang. Itu cewek kuningan. Jadi pakainya juga gampang banget. Setelah kita mandi ya kita langsung olesin aja ini ke seluruh badan. Tato gua juga lebih cerah. Enggak masalah, ya? Masalah, tato enggak bakal hilang. Yang ada tato lo lebih cerah men kalau pakai ini. Dan ini juga udah terdaftar di BPOM. Jadi aman banget, dan ini juga nggak dicobain ke binatang ya. Lebih fresh, dan kulit kita juga lebih cerah jadinya. Jadi, ini review lanjut Bang. Lanjut dong. Lanjut deh.